aku budak girl, boy boy boy. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni apa yang aku nak buat ialah aku nak buat reaction dekat lagu Aku Budak Girl. Okay, so aku hari, tapi aku tak tengok lagi lah music video dia. Okay guys, aku just macam okay, diorang ada buat TikTok. Lepas tu diorang ada buat macam reaction dekat TikTok. So aku macam tertanya-tanya lah macam mana lah music video dia kan. So aku macam macam terpanggil untuk melihat music videonya. So macam sekejap lagi mesti ada music video kan. So hari ni kita akan tengok music video daripada Aku Budak Girl yang apa ni, tak silap aku penyanyi dia yang ni Su, nama Su. So macam dia memang dah viral dah sekarang ni, nama dia Su. And then aku tak tahu dia umur berapa dia, aku tak tahu, aku rasa macam di tingkatan-tingkatan something umur dia. And then nama dia Su lah. Dia adalah budak TikTok yang dulu viral yang aku bikin kamu bikin jadi gemes. Macam tu lagu dia. Mampus lah. So kita akan buat reaction. Tapi before that, aku akan buat reaction dekat apa ni, TikTok first. Kita akan tengok video-video TikTok apa yang diorang buat pasal Aku Budak Girl ni. Okay guys, okay, so kita screen record first. Sekejap eh guys, TikTok. Kau tak ada yang satu viral tu yang yang ada yang nama dia Syafiq eh. Dia buat pasal yang lagu Aku Budak Girl tu. Aku macam bodoh lah. Aku macam macam mana dia. Okay, first kali kita akan tengok dekat ni, ketiak goreng. Bodoh lah dia ni. Okay, jadi kita tengok yang lain pula. Wede lah ayam goreng ni. Ayam goreng ke ketiak goreng? Tu paling bodoh lah. Hai. Okay, so ada lagi ni dia buat. Ni apa dia? Ketiak goreng ni. Persilakan beliau untuk menyampaikan pantun dua kerat. Pergi ke kedai membeli buku. Bodoh lah dia ni. Pergi ke McD membeli BTS meal. Aku takkan berunda sebelum berjaya. Bodoh lah dia ni. Tempat dia bongok lah. Ish. Okay, so kita tengok yang lain pula. Persilakan peserta kita yang seterusnya untuk menyampaikan sajak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Aku. Aku budak ke yang pantang menyerah. Kawan-kawan, terima kasih keluarga Allah kerana memberiku semangat untuk terus berjaya.
lagi dia menang. Untuk okay, get it, Chen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Aku Budak Girl. Aku budak girl. Boy. Pantang menyerah. Takkan berundur. Sebelum berjaya. Okay, dah. Okay, so aku rasa itu je video TikTok yang aku akan tengok. Tapi banyak gila guys, banyak gila. Video TikTok yang diorang buat pasal lagu Aku Budak Girl ni. Tapi sekarang kita akan tengok dekat YouTube. Okay? Okay, jom kita buka YouTube. Kita tengok. Dia terkeluar dah Aku Budak Girl sebab tadi aku search lah. Aku Budak Girl. Okay, so yeah. Awal and glam pula. Set hang sama set. Sekejap. Actually kan, first tu aku tak tahu. Aku tak tahu tau macam lirik lagu ni lagi. Aku tak tahu lagi. So, aku tahu dekat yang Aku Budak Girl yang takkan menyerah. Macam tu. Sambung. Panjang betul aku dia tu. Bolehlah lagu dia. Tapi macam lawak lah lagu dia. Macam kebudak-budakan sangat. Kau tahu tak? Takkan berundur. Jaya. Keluarga. Aku tak tahulah. Aku macam tak tahu nak gelak ke, nak nangis ke. Aku budak girl. Oh my god. Aku macam tak tahu nak cakap apa. Aku speechless. Tahu tak? Aku macam kenapa lagu ni macam budak-budak eh. Padahal dia ni, dia macam dah dewasa tau. Macam, bukan dewasa, macam remaja lah. Yang macam umur belasan tahun. Tapi kenapa dia menyanyi lagu-lagu ni? Aku macam tertanya-tanya. Okay, jom kita tengok komen. Sampai aja ada orang buat lagu macam ni. Bodoh lah. Betul eh. Aku macam sampai TV orang buat lagu macam ni. Macam
terlampau budak tadika tau. And then korang tahu tak, aku ada tengok dekat komen tau, dekat TikTok hari tu aku tengok. Korang tahu tak dia komen apa? Kalau macam ni lebih baik aku tengok lagu Didi and Friend. Aku macam, huh? Itu lagu apa sebenarnya? Firstly, aku kan yang tu memang budak-budak yang nyanyi. Aku tak expect yang Su ni yang nyanyi. Yang aku bikin kamu bikin jadi gemer. Ha, aku tak expect itu yang nyanyi. Tapi, alhamdulillah selepas dengan lagu ni, proses pencernaan berjalan dengan lancar. Bodohlah. Lirik mendalam lagu yang menyedahkan jantina penyanyi. Tak ramai yang sanggup bagi tahu dia boy ke girl. Terima kasih atas pencerahan. Bodohlah. Awak penyanyi gender Melayu atau English? Oh, saya gender rojak. Kau dengar lagu ni sambil baring. Kau scroll komen. Kau nampak komen aku. Okay, mampus. Okay. Aku seekor goat. Bodohlah. Kawan aku dulu pondan. Bila dengar lagu ni, terus dia jadi jantan balik. Dia, so maksudnya dia kira macam dia tak sanggup lah jadi aku budak girl. Dia nak jadi budak boy pula lepas dengar lagu aku budak girl. Lepas jiran saya dengar lagu ni, dia terus jadi pro vaksin. Apa kena menik? Bodoh ada orang di komen. Ya Allah, kurniakanlah hamba-Mu ini kesabaran. Fun fact. Ini lagu pertama yang aku gelak je sepanjang lagu. Yeah, we mostly yang aku, apa yang aku cakap, nak cakap lah pasal, okay, pasal lagu ni, apa yang aku nak cakap is sesuai untuk budak-budak yang nyanyi. And then kalau untuk Su ni memang bukan nak cakap, tapi memang tak sesuai untuk tone suara dia tau. Macam tak kenal lah, sampai faham tak? Macam tak kenal dengan suara dia. And then lagu ni aku rasa kalau macam budak-budak yang bawa, macam budak Talika ke, macam korang kenal tak tu yang budak yang masuk ceria pop star tu, apa nama dia tak? Alah, dia budak kecil tu, apa tak? Arisha Siddiq. Siddiq, apa tak, yang main ukulele tu kan. Aku rasa kena dengan suara dia kalau dia nyanyi lagu ni lah. Memang kena lah dengan memang dia punya lirik yang kebudak-budakan tu. Tapi aku macam, aku macam, kenapa dia bagi Su ni yang ni? Sebab aku tak tahulah siapa yang bodoh sebenarnya. Orang yang buat lirik tu ke, ataupun orang yang ambil penyanyi ni ke. Aku macam tertanya-tanya macam. Tapi tak apa, lagu ni aku rasa macam bolehlah untuk mengembirakan. Kalau contoh aku ada tau, dia orang buat TikTok macam tengah buat assignment kan, macam tak ada mood. Lepas tu dengar lagu ni terus ada semangat. Aku budak kau tak akan menyerah. Terus buat assignment. So macam aku rasa macam bolehlah lagu ni untuk bagi semangat. Tapi macam tak kenalah dengan dia yang ni. Sebab Su ni, dia macam remaja sikit. So better bagilah lagu yang macam, lagu macam menyayat hati, yang macam lagu cinta ke, lagu yang macam more to remaja ke kan. Macam kenal lah dengan dia. Ni hampa pergi bagi lagu budak-budak pasal apa. Memang kena kencam lah dengan netizen Malaysia ni. So yeah, tu je video kali ni. So you guys don't forget to like, comment and subscribe. Bye. Jumpa di video akan datang. Mwah.